warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hoki, dan salam sudah. Oke, kembali lagi di CV Ahas Oktober. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bos Purnomo. Ini di Kabupaten Malaka, NTT, Nusa Tenggara Timur. Oke, pesanannya yaitu Predator Semi CNC. Seperti ini kawan, mantap sekali. Dan di sini sudah terdapat regulator, regulator untuk senapan. Ini biar anginnya keluarnya itu stabil, kawan. Oke. Dan di sini tabungnya menggunakan tabung bocap 500 cc. Dan larasnya menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 OD 13. Dan di sini ada manometer, di bagian kanan juga terdapat manometer. Yang ini manometer senapan, yang di ya, sini manometer regulator. Tempat pengisian anginnya di bagian sini, bagian kanan senapan menggunakan mini cooper. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever seperti ini kawan, mantap sekali. Dan di sini juga terdapat cancel kongkang, tapi ini belum dipasang, ntar dipasang. Dan di bagian depan sudah terdapat cincin. Cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Tempat dudukan telenya sudah menggunakan rail, jadi tidak gampang rubah. Mantap sekali. Pegangan menggunakan pegangan karet pada si aircon. Setelan power sudah ada di bagian dalam power sini kawan. Oke, sekarang di bagian sini sudah bisa dipasang magazin isi 14 crown. Langsung kembali ke jarak tes, kurang lebih 25 sampai 30 meter. Sasaran besi sebesar jari kelingking orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Satu kali mantap. Nih, rele itu nanti. Dua kali mantap. Murah ditembak lo kalau kebudayaan. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali kawan, senapan ini cuma dibanderol harga 5 juta rupiah. Kalau tidak pakai teleskop, tapi kalau pakai teleskop tambah lagi tergantung teleskopnya. Teleskop di sini yang ready dari mulai harga 250 sampai 1.200.000 rupiah. Oke, sudah cukup sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jidor.